sabar, sabar. Saya mulai sedikit ya. Iya, ya, Pak. Iya, Pak. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini tanggal 20 kasus yang ribut di medsos tentang Dewi Kuros dengan Dewi Persik kita laksanakan hari ini mediasi. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja menyampaikan apa yang di apa hasil dari mediasi tersebut. Ya. Tapi dilanjutkan nggak pakai kata? Ya, biar dengarkan dulu. Dengarkan dulu apa dari masing-masing pihak. Ya, masalah lanjut tidak lanjut itu gampang. Ya, maaf. Ya. Pak, siap, siap. Kapan ditangkapnya, Pak? Apa sempat berjalan dengan aman di dalam dan? Lancar banget kan tadi kan tidak ada tangkapan masuk dari situ. Dan ditangkapnya kapan dan kalau boleh tahu tersangkanya? 4 hari yang di mana, di daerah mana? Di mana dan statusnya masih saksi atau seperti apa dan? Ya kan nggak boleh ditanya begitu, ini kan mediasi. Kalau mediasi tidak ketemu baru kita dijelaskan siapa tersangka, siapa jadi saksi kan. Jadi jangan ditanya dulu. Pak, di mana Pak lokasinya? Biarkan dijelaskan oleh masing-masing dulu. Oke, oke, oke. Bulannya apa? Karena kan masih tahu. Baik dan. Pak, di lokasinya mana Pak? Lokasinya Pak? Bu, gimana Bu? Naikkan bes. Gua enggak bisa naik. Pak, kamera lu. Jangan Pak naik kayak tadi. Ada kesempatan sama Kak DP ya kan. Nah, setelah bertemu, alhamdulillah media tadi dibantu oleh pihak Polres Depok ya. Terus saya memahami, posisi saya sama sama paham. Nah, saya menyesal di perbuatan saya. Saya minta maaf kepada Mbak DP. Karena ini selama ini pernyataan saya gitu ya kan, itu dampaknya buruk gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah, setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu kan. Saya menyesali, saya minta maaf ya, ternyata Mami DP itu aslinya baik. Alasannya kemarin kan karena rame-rame di media sosial itu kan, jadi kan saya kan termasuk apa ya kurang bisa mengontrol waktu itu, jadi ikut-ikut terpengaruh rame-rame media sosial waktu itu kan. Katanya kan aku permintaan maafnya diterima gak Mbak? Saya selama ini sudah salah menilai Mami DP. Saya salah paham gitu. Ternyata yang saya lihat di media itu tidak sama dengan aslinya dia gitu, ya kan? Nah, setelah ketemu aslinya, ternyata dia baik banget. Sempat ngira nggak dibawa ke polisi, Bu? Kalau diproses hukum gimana, Bu? Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.